Ada. Bongnya ada lebar. Berapa yang mahal katanya? Enggak mahal-mahal juga sih. Berapa? Kalau ada yang mau ajak latihan berapa latihan? Blinders on like a race horse. Laughs like snakes and ladders. Make it balance with grace and talent. Make it happen today. Kamu semua kronologis seperti apa dan udah izin belum sebelumnya? Kedua belah pihak itu bercerita dengan kamu. Lu ngeng ditanya. Sebenarnya dari pihak kita sama pihak Bonge nggak terlalu ngerti sih tentang haki-haki gitu. Soalnya kan Bonge sehari-hari kerjanya di Sudirman ya fashion, jalan-jalan, bikin konten, nongkrong ini ya. Kalau tentang haki nggak terlalu ngerti kita. Tapi orang-orang tersebut sempat berkomunikasi nggak sih untuk meminta izin bahwa mereka ingin mendaftarkan atau ke dirinya? Kalau ke Mas, kalau ketemu paling baru pernah ketemu Mas Baim aja. Mas Baim ada bilang mau bikin acara kan tentang Fashion Week, Fashion Citayam. Katanya mau buat bantu bangun Citayam duitnya, semua hasilnya. Tapi kan karena kita dengan niatnya baik, kita iya aja, tapi nggak terlalu ngerti kak. Untuk yang 500 juta itu kan persiapan untuk bikin event Citayam Fashion Week ya? Iya, katanya tadi iya, bukan bener, buat Bonge kan? Bukan buat Bonge. Sejauh ini mungkin persiapannya seperti apa sih? Emang bener mau rencananya dalam waktu dekat? Kalau persiapan sih kita cuma dikabarin nanti ada acara bulan depan di Sarina. Di situ? Iya. Tapi Willy udah ada tawaran gitu? Apa? Netron atau... Oh, kalau Bonge banyak banget yang nawarin Bonge kerjaan. Jadi sebenarnya aku tuh content creator juga. Waktu aku ke Citayam kan mau lihat kondisi tuh katanya lagi viral. Tau-tau ada Bonge lagi joget-joget. Aku bilang, Nge, kabarnya gimana? Kita kenal-kenalan. Terus gak lama, Bonge-nya juga senang sama aku. Soalnya dia sering bilang. Nanti kurma nih. Bukan seneng dalam hal yang lain. Sekarang kan makin rame nih di sana gitu kan. Lu sendiri merasa nyaman gak sih, Nge? Ya kadang gimana ya, susah buat jalannya juga sih om. Kalau balik susah gitu ya. Tapi senang aja gitu, banyak yang ngajakin foto. Seneng deh ya. Tapi gak marah-marah kan nih kalau dia jadi foto. Ini ngerti gak sih, Nge? Kalah, ngapain marah. Kalau Bonge mah malah disamperin yang ngajak foto. Bonge, setelah makin terkenal sudah bisa beli apa aja Bonge? Alhamdulillah buat orang tua beli makan. Rencana mau beli apa Bonge yang pengen? Yang pengen apa Bonge? Yang beli mobil. Amin. Mobil-mobilan maksudnya. Buat Willy, ini kan udah banyak yang undang Bonge juga ya kan? Konten kemana-mana gitu. Jadi lo sendiri sebagai manajer matok harga gak sih Will untuk Bonge gitu? Kalau gua kan di dalam konten itu udah lumayan ngerti lah, udah setahunan. Jadi maksud gua nyamperin Bonge itu bukan sebagai manajernya, tapi sebagai apa ya? Gua udah ngerasa kayak Bonge itu kayak adik gitu loh. Jadi gua nggak mau dia salah arah. Kayak mungkin takutnya ada yang brand, Nge, harga lu segini aja. Bonge mah iya aja kan. Takutnya ya jadi salah. Takut salah jalur. Tapi minta tarif nggak? Iya, minta tarif nggak sih dari lu sendiri? Nah, ada red card nggak? Bonge ada. Ada, Bonge ada retak. Berapa yang mahal katanya? Nggak mahal-mahal juga sih. Berapa? Kalau ada yang mau ajak konten, berapa red card? Kalau ajak konten gratis, Bonge mah seneng deh. Ajak konten gratis. Kecuali kalau ada... Kecuali kalau brand. Kalau brand kan gue juga ngerti, mereka ada budget buat marketing. Jadi gue nggak mau orang-orang bayar Bonge kecil lah, istilahnya. Tapi nggak gede-gede banget juga. Apa kisarannya? 5 juta atau berapa? Kalau harga gue nggak tahu, soalnya ada tim juga. Berapa?
top of my game. I'm at the top of my game. Top of my game. I'm at the top of my game. Top of my game. I'm at the top of my game. Everybody watching my lane.